Hamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ت في القآ الكمذ بال من الش الريا أيين آم ت الله والزن q وَ الله إ الله خ ب تعمل وَقال ت من الشط الريم. wal yakhsal ladzina lau tarqu min khalfihim dhurriyatan diyafa khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida asa tidak tilkiram bapak-bapak ibu-ibu hadirin ikhwan fillah rahimakumullah alhamdulillah setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu. Juga amal soleh kita semua, walaupun saat ini dalam kondisi kota Bandung masuk zona merah hidung. <guluh> Alhamdulillah, pengajian masih bisa dilaksanakan, walaupun tidak seperti biasanya. Sisanya lewat kajian di... Online ya, mudah-mudahan dengan adanya kajian online juga ini masih ada semangat dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anggota Persatuan Islam yang ada di PC Bojongloa Kaler. Selanjutnya, ketika saya diberikan tema bagaimana membangun generasi terbaik untuk melanjutkan dakwah Islamiah karena memang mungkin panitia berharap ketika saat ini para ulama, ustad, da'i sudah banyak yang dipanggil oleh Allah maka tentu saja Panitia merasa perlu bagaimana supaya ke depan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, mempersiapkan kader siapa yang akan menggantikan mereka. Karena kalau kita perhatikan, saat ini banyak yang ibu bapaknya aktif di jamiah persis, kemudian juga ikut aktif berdakwah, baik itu di bidang pendidikan. Ataupun di bidang ekonomi, nah, ketika saat ini, kemudian ada juga orang tua yang kadang-kadang orang tuanya aktif, tapi anak-anaknya tidak aktif. Sebenarnya, kalau melihat ke sana, ada persoalan yang perlu diselesaikan. Makanya, kenapa di dalam Al-Quran. Saya mengambil diantaranya karena banyak di dalam Al-Quran pola pendidikan bagaimana kita bisa membangun generasi yang terbaik. Di mana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Bani Israel lah yang dinyatakan sebagai ini fadol tukum alal alamin. Jadi Bani Israel lah yang dinyatakan oleh Allah. Sebagai kaum yang diberikan keutamaan kelebihan dibandingkan dengan kaum yang lain, bahkan sampai saat ini orang-orang Yahudi yang berada di negara Israel itu diakui oleh beberapa negara berkembang bahwa ternyata Israel pun menjadi generasi yang menjadi panutan, karena di Israel. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang mayoritas mereka berpendidikan sampai S3 terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, tentu saja ketika mereka melihat di Israel atau orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang hebat yang cerdas, maka tentu saja sebenarnya hal tersebut berasal dari ajaran Islam, karena kita tahu Bani Israel itu kan semuanya Islam. Makanya kemarin ketika ada yang menyebutkan kita mengutuk Israel, wah katanya berarti kita sudah mengutuk Islam katanya begitu. Maksudnya mungkin maqasidul di alaniyati lafid begitu. Jadi maksud yang mengucapkan itu mungkin kita harus paham yang dimaksud mengutuk Israel di sana bukan Bani Israel yang e, keturunan Nabi Yaqub tapi mungkin Israel saat ini yang sudah e, membuat sengsara umat Islam yang berada di Palestina. Hari ini Iwan rahimakumullah seorang e, ilmuwan dari Amerika sampai meneliti. Bahkan saya pernah menyampaikan ini. 8 tahun dia meneliti kenapa Israel menjadi negara yang mayoritas paling banyak bergelar doktornya. Ternyata hasil penelitian bahkan dibuat menjadi sebuah karya ilmiah, dibuat tesisnya. Di antaranya yang pertama, penelitian Dr. Stephen Carleon, gitu Stephen Carleon ini meneliti tentang apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi di Israel menjadi cerdas. Ternyata, di antaranya, bapak ibu itu orang Israel itu ketika mereka hamil, maka yang dilakukan oleh suami. Dan ibunya itu mereka langsung berangkat ke toko buku, kemudian membeli buku dan membaca buku-buku pengetahuan umum. Di kita ketika ibunya hamil yang ada di dalam pikiran makanan, ibu Hoyong Naon, salah teh, bapak Asahayang, rujak. Nah, di Israel buku mereka baca. Ternyata hasil penelitian mereka anak ketika sudah ada di dalam perut kandungan ibunya itu sudah bisa dididik dilatih maka orang Israel ketika ibunya hamil langsung ibunya mengerjakan membaca buku-buku pelajaran ketika ibunya capek suaminya yang kemudian membacakan buku-buku pengetahuan umum dan ini sudah ada di dalam Al-Quran dikisahkan diantaranya kan kalau kita ambil misalkan contoh e, kisahnya istrinya Imron di dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 35, 36, 37. Jadi Bapak Ibu, rahasia bagaimana kisah bisa membangun generasi terbaik itu ada juga di dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 35, 36 dan 37. Allah berfirman, imron. "Ingatlah ketika istri Imron yang bernama Hana, 'Robbi ini Nazar, tulak kama batni Jadi, istrinya Imron itu Nazar, bahwa 'ma batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharroro akan dijadikan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu." Berarti Bapak Ibu, yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin membangun generasi terbaik berarti sudah sejak dalam kandungan orang tuanya memiliki niat yang baik. Banyak orang tua ketika hamil, "Mah, nanti anak kita sekolahnya di sini, kita jadikan seorang dokter, kita jadikan seorang insinyur, kita jadikan dia sebagai pengusaha." Maka, ketika kita ingin membangun generasi terbaik untuk melanjutkan dakwah Islam, berarti seorang ibu, seorang bapak, ketika dia hamil, maka sudah punya niat yang baik, nazar, bahkan anak saya nanti kalau lahir harus jadi ustadz, anak saya ketika lahir harus jadi seorang ulama. Makanya, saya pernah menyampaikan. Saat ini umat Islam saya sering bahkan pernah menanyakan kepada anak-anak muda pemudi ketika ditanya, "Nak tahu gak siapa di dunia ini orang yang paling cerdas?" Itu rata-rata menjawab Albert Einstein. Jadi mereka pikirannya sudah terjajah oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Eropa. Padahal di dalam Islam orang cerdas, makanya Bapak Ibu kalau bisa di sini deket nih ke Palasari. Bisa dibeli buku, ada judulnya yang disusun oleh Ibnu e, Qayyim Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi dia menyusun sebuah kitab yang berjudul e, Akhbarul Adhkiya. Akhbarul Adhkiya itu berita atau cerita orang-orang yang cerdas. Jadi Ibnu Jauzi itu Pak, menerangkan siapa sih sebenarnya dalam Islam orang yang cerdas itu. Disusun, yang pertama orang yang cerdas itu menurut Ibnu Jauzi di dalam Islam adalah minal anbiya, para nabi. Kita tahu, nabi itu sejak lahir sudah diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang cerdas. Contohnya, banyak misalkan kisah Nabi Sulaiman, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan dua ibu yang berebut satu bayi. Ini bayi saya, ini bayi saya. Kadang di riwayat disebutkan, si ibu tersebut membawa bayi masing-masing tiba-tiba disimpan, kemudian yang satu dimakan oleh serigala. Pas pulang kembali, tinggal satu bayi berebut. Akhirnya kemudian dia datang kepada Daud, kemudian Daud memutuskan bahwa bayi ini milik si ibu yang lebih tua. Tapi kata Sulaiman yang baru itu, kala itu masih kecil berumur enam tahun, wahai ayahku aku tidak setuju kalau bayi ini diberikan kepada si ibu yang ini. Berarti si ibu ini yang yang lebih muda tidak dapat bayi tersebut. Supaya adil pak, saya akan bawa golok, saya akan belah dua ini bayi. Ketika Sulaiman membawa golok, Si ibu yang lebih muda berteriak menjerit, "Wahai Sulaiman, jangan kau belah anak itu!" Aku ikhlas, aku ridho, bayi itu diasuh oleh ibu tersebut, asalkan jangan kau belah dua," kata Sulaiman. "Berarti Anda adalah ibu dari anak ini. Kenapa? Karena seorang ibu tidak akan mungkin ridho, ikhlas anaknya, dibelah dalam artian dibunuh." Nah ini kecerdasan. Jadi para nabi itu sudah cerdas. Nabi Muhammad baru setelah itu Ibnu menjelaskan kisah kecerdasan Nabi Muhammad. Kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahabat yang paling cerdas itu kan Umar bin Khattab. Rasulullah sampai memimpikan di dalam hadis sahih Bukhari Uti minal laban. Aku bermimpi pernah diberikan segelas susu. Pasyarib itu kemudian aku minum. Ketika diminum, ternyata susu tersebut dalam mimpinya tersebut tidak habis. Bahkan sampai mucuk bahasa sunnah mengalai mereh karena kuku-kuku. Sehingga di dalam mimpi tersebut, sisanya tersebut aku berikan kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, fama awal tazalik. Rasulullah, apa maksud dari mimpi tersebut? Kemudian kola Rasulullah menjawab, yang dimaksud susu itu adalah al-ilmu. Jadi Allah memberikan begitu banyak ilmu kepada Rasulullah, sampai Rasulullah tidak bisa menerima semua ilmu yang Allah diberikan kepadanya, sehingga sisanya susu tersebut diberikan kepada Umar. Berarti Allah memberikan kecerdasan itu kepada Umar. Tapi walaupun Umar cerdas, ya sebelum masuk Islam, Rasulullah saking cerdasnya itu mengangkat dulu Umar, memuji Umar. Umar engkau ini orangnya pinter, cerdas gitu. Tapi sayang engkau masih menyembah berhala, batu disembah. Rasulullah pergi, Umar berpikir iya ya, kenapa saya menyembah batu? Akhirnya Umar berpikir, dan itulah diantara penyebab Umar masuk Islam. Jadi oleh Rasulullah, jadi Rasulullah mencerdas. kamu teh pinter gitu diangkat gitu-gitu dibebet ke. Gitu. Umar itu hebat, pinter, cerdas. Tapi sayang, engkau masih menyembah berhala. Bahkan dalam riwayat, Umar itu setelah masuk Islam sering senyum sendiri, sering menangis sendiri. Kenapa? Karena ingat terhadap kelakuannya ketika masih zaman jahiliyah membuat patung apa berhala dari roti terus disembah setelah disembah dimakan hehehe Umar. Jadi di sini menunjukkan bahwa Umar pinter, cerdas, tapi masih menyembah berhala. Yang akhirnya itu yang menyebabkan diantaranya penyebab Umar masuk Islam. Kemudian setelah itu baru dibahas Ibnu Jauji itu tentang kecerdasan para sahabat. Makanya Bapak Ibu saya kalau lihat bagaimana kecerdasan para sahabat, tabiin, tabiun, tabiin. Kita jangankan dengan tabiin, tabiun, tabiin. Dengan ahli hadis saja, dengan Imam Al-Bukhari, dengan Imam Muslim, Albert Einstein, Mapa, enggak apa, nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah Albert Einstein kan dari sekolahnya saja dikeluarkan. Ya kan? Kenapa sekarang orang menyebutkan Albert Einstein? Bahkan, wah, kecerdasan yang lebih ke umat Islam yang dibangga-banggakan. Ini menunjukkan banyak umat Islam yang tidak tahu, tidak kenal bagaimana kecerdasan para ulama zaman dulu. Imam Al-Bukhari, saya pernah menceritakan kisah tentang Imam Al-Bukhari. Itu ketika ibunya dengan suaminya Imam al-Bukhari itu kan namanya Muhammad bin Ismail, karena ayahnya Ismail bin Ibrahim, punya anak namanya Abdullah, makanya gelarnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Lahir di Bukhoro, yang sekarang menjadi kota e, negara Uzbekistan, pecahan Soviet, tahun 194 Hijriah. Ketika Imam al-Bukhari lahir, Pak, yang ada di dalam pikiran ayahnya Imam al-Bukhari Ismail, jadi kalau kita ingin mencetak generasi yang terbaik, Pak seorang ayah ketika lahir anak engkau harus menjadi ulama begitu beda dengan sekarang pak jarang sekali orang tua lah aing ustad hirup nage ah, ah di mana nah itu di kita karena kita menganggap bahwa makanya ustad saya sering ingat kepada Allahu yarham Ustadz sidik ayah saya waktu itu ustad sidik uh, beli mobil itu yang uh, apa jeep pak naik jeep ngaji ke Bandung pulang itu kan kalau naik jeep itu capek pak langsung aduh kenapa ya capek bapak habis ngaji akhirnya disaranin oleh adik-adiknya paman saya eh uh, a tanya ganti mobilnya jangan jeep tapi mobil yang apa yang bukan solar gitu bensin yang enak gitu waktu itu diantar sama saya berangkat ke Bandung ah bapak nggak duit sakit tapi bapak yang beli mobil nu alus Kenapa, Pak? Kan, Bapak punya uang segini karena Bapak ingin memperlihatkan kepada santri bahwa jadi Ustadz juga bisa punya mobil bagus supaya santri-santri kebitaun jadi ustad. Jadi, niat teh buka mobil teh supaya kebitaun jadi ustad. Makanya, saya juga, Pak, sekarang beli mobil teh selain untuk kegiatan dakwah di antaranya adalah supaya santri tadi ingin oh jadi ustadz juga gening teman saya pak di pasar di tasik pas ketemu sama saya uh saat so, tos gentos doi mobil kamari ma eskudo aina tos terios abdi majuna di pasar ti isuk isuk nopi kan kasore cangka mobil cek sim kuing tanda ngatur rezeki gusti allah lain dagang jadi di sini bapak ibu waktu itu ketika Ustaz Sidik mencoba membeli mobil itu dalam hatinya itu sudah ada bagaimana supaya anak-anaknya santri-santrinya mau menjadi seorang ustaz. Sampai saya waktu itu Pak ketika ikut ngaji pengajian sampai pulang itu kadang-kadang malam jam sampai ke Tasik itu jam 2 jam 3 apalagi kalau dari Cianjur. Itu pernah waktu itu saya menceritakan sama Bapak Ibu Usah jadi saking inginnya saya menjadi seorang ustaz penceramah, ulah jadi tukang dagang merenan pak. Itu jam satu dibangunin, jam 10 dibangunin. Ketika melihat tukang dagang, ah tuh dagang. Nampak, pak, kira ente mau beli pak? Jam segini masih dagang. Yang namanya dagang itu ada untung, ada rugi. Tapi ah, jadi ustad tidak ada ceritanya ustad rugi. Ya, sok ayat ustad rugi, Hah? Untung wae, Pak. Makanya dulu, Pak, para ulama ketika punya anak sudah tidak mikirin dunia. Jadi dunia itu sudah dianggap cukup. Yang ada di dalam pikiran akhirat, bagaimana supaya ketika melahirkan anak menjadi investasi. Makanya tadi isinya Imran, aku bernazar ya Allah, apa yang ada di dalam perutku menjadi muharrara. Jadi Bapak Ibu ketika punya anak harus jadi ulama. Ternyata Bapak Ibu Ayahnya Imam Al-Bukhari, Syekh Ismail, Bukhari baru umur 2 tahun meninggal. Berarti yang mendidik Imam Al-Bukhari siapa? Ibunya. Makanya Bapak Ibu, saya sering menyampaikan itu di dalam pendidikan, bahwa anak soleh, anak pinter, anak cerdas, anak baik, itu tergantung dari ibunya. Tapi seorang ibu juga akan menjadi baik, itu tergantung siapa? Iya, suaminya. Tapi anak itu bergantung kepada seorang ibu. Walaupun tidak ada dalilnya. Hanya kalau kita perhatikan dari beberapa kisah, Imam Asyafi'i dididik oleh ibunya. Ismail dididik oleh Siti Hajar, ibunya. Ayahnya, Nabi Ibrahim di Palestina. Ketika mau disembeli, sudah siap disembeli. Siapa yang mendidiknya? Ibunya. Nah dulu Imam Al-Bohri juga sama, dididik oleh anaknya. Tapi baru saja dua tahun ayahnya meninggal. Nah di sana, ibunya langsung pokoknya kamu harus jadi ulama kata bapak kamu kamu harus jadi ulama eh umur 4 tahun Imam Al-Bukhari mengalami kebutaan sakit mata yang akhirnya tidak bisa melihat tapi ibunya semangat pokoknya kamu harus jadi ulama makanya umur 6 tahun sudah dimasukkan ke madrasah dulu yang namanya madrasah sekolah itu tidak seperti sekarang sekolah-sekolah gitu tapi seperti ini talaki ke masjid ke masjid gitu nah Imam Al-Bukhari umur 6 tahun sudah dimasukkan dia masih kecil umur 6 tahun dalam kondisi buta Gurunya Imam Al Bukhari itu sekitar 1080, beda dengan Imam Abu Hanifah, gurunya sampai 4000. Karena Imam Al Bukhari itu tidak semua gurunya itu diterima hadisnya. Dipilih gitu. Jadi Imam Al Bukhari itu kalau Imam Abu Hanifah itu termasuk uh, ada yang menyebutkan tabi'in karena memang kakeknya adalah sahabat Rasul. Ada yang menyebutkan tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Al Bukhari itu kan gurunya itu diantara Imam Ahmad bin Hambal. Madhab diantara madhab yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah muridnya Imam Asyafi. Imam Asyafi itu muridnya Imam Malik. Begitu. Jadi Imam al Bukhari itu belakangan sebenarnya. Makanya kalau bertanya kenapa Imam eh, Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Abu Hanifah, Imam Asyafi tidak meriwayatkan hadis Bukhari karena Bukhari belakangan. Imam Mazhab lebih dulu gitu. Nah, ketika umur 6 tahun sudah dimasukkan ke madrasah, di antara gurunya adalah Imam Ad-Dakhili. Waktu itu Gurunya mengetes murid-muridnya yang ada di madrasah tersebut, membacakan surat Qaf surat kelima puluh. Ada empat puluh lima ayat dibacakan oleh gurunya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim Qaf sampai selesai dibacakan sekali kemudian gurunya bertanya, siapa di antara kalian yang hafal yang barusan aku bacakan? Empat puluh lima ayat dibacakan sekali langsung hafal. Tidak ada pak murid-muridnya yang ngacung kecuali Imam Al-Bukhari umur 6 tahun dalam kondisi buta. Ya Syekh Hafidtu ala Zohri Kolobi Syekh, aku hafal. Bukan hanya di kepala tapi sudah masuk ke dalam relung hati. Dipanggil oleh Syekhnya. Ta'al ya Muhammad. Merangkak pak ke depan. Bayangkan 6 tahun buta dibacakan satu kali 45 ayat surat kop langsung hafal. Berarti Imam Al-Bukhari cerdas nggak? Cerdas, Ari baru dak akainak. Sehanu cerdas di dunia, Albert Einstein, eh, hey. menikah. Ketinggalan, kalau orang santri bilang nyebutnya kamu seupai, kampungan sekali, upaya. Masa masih Albert Einstein dibandingkan dengan Imam Al-Buhari tidak ada apa-apa? Kata gurunya Ikro, "Bismillahirrahmanirrahim", dibacakan Kof sampai selesai, kata gurunya Pak Hasbuka, "Luar biasa, kamu cerdas." Tidinya, Pak gurunya menyemangati Imam Al-Bukhari. Engkau pantas belajar hadis. Pak gurunya itu ulama besar. Imam Al-Bukhari umur 6 tahun buta, dibacakan sekali surat ke 45 ayat, langsung hafal, paham. Kenapa? Karena Al-Quran satu-satunya yang dijamin oleh Allah bisa dihafal oleh seluruh manusia. Bagaimanapun kondisi itu manusia. Makanya kita bisa menyaksikan Pak di dunia sekarang, wah Orang yang punya keterbatasan tapi hafal Al-Quran Masih kecil sudah hafal Al-Quran Kenapa? Dijamin Pak oleh Allah Al-Quran itu Jadi kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua menghafal Al-Quran Tapi bapak mahese ngapal teh Lain salah Quran, salah otak Main setna Seperti begini Pak, kemarin waktu Ramadan ada yang terawehan Allahu Akbar Si Ustaz lila, Padahal sampai sajam Nah nonton ikatan cinta menikat kuat Menyebutkan lila Nonton persib Apalagi sekarang lagi euro Oh dua kali Jam dua dibangunkan Dua kali 45 menit Kuat Tidak menyebutkan Lama Kok sholat menyebutkan Lama Berarti yang salah bukan Sholatnya Tapi otaknya Kenapa kita ketika sholat menyebutkan hm, Menililah sholat Berarti kita belum paham tentang ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah paham pentingnya ibadah gitu. Keutamaan ibadah, maka dia sholat berapa lama pun akan merasakan kenikmatan. Waktu saya ke Mesir, Pak, terawehan itu semua masjid sama satu juz per malam itu. Pertama kali saya masuk ke masjid, Pak, deg urut. Kenapa? Karena biasa di Indonesia. Tapi lama-kelamaan menjadi enak. Bahkan di Masjidil Haram itu ketika bulan Ramadan itu selesai jam 11 beres tarawih. Tapi kita tidak pernah menyebutkan lama ya. Enggak, kenapa? Karena kita sudah paham. Enak kenapa di Indonesia mengimamna di kadang-kadang mendengarkeun. Ya, ngayaya bismillahirrahmanirrahim. Wah, jemaah tegas ke mana, Macanu ponok jadi lila kapanan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita menyebutkan susah menghafal Al-Quran, yang salah bukan Al-Qurannya, tapi otak kita. Berarti kita belum paham keutamaan Al-Quran. Bagi mereka yang sudah hafal, eh, yang sudah tahu ke keutamaan Al-Quran, dia akan nyaman membaca Al-Quran. Makanya kata Utsman bin Affan, waktu itu Utsman bin Affan membaca Al-Quran dari mulai beres subuh sampai menjelang duhur masih baca Al-Quran. Kata sahabat Usman, "Tidakkah engkau kasihan kepada diri kamu? Kamu masih membaca Al-Quran dari mulai beres sholat subuh?" kata Usman bin Apan. Pak, dia ak tidak akan pernah melepaskan bacaan Al-Quran kecuali bagi mereka yang hatinya kotor." Jadi, bapak ibu, kalau bapak ibu baca Al-Quran baru saja lima menit, sudah enggak nyaman, berarti ada masalah dengan hatinya. Berarti, belum paham, Pak? can ngerti gitu. Karena Al-Quran Pak dijamin oleh Allah mudah dihafalkan. Jaminannya apa? Surat Al-Komar, surat ke-54. Ada empat ayat di dalam Al-Quran surat Al-Komar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Jaminan dari Allah bahwa Al-Quran mudah dihafalkan. Ayatnya sama tapi ada dalam 4 ayat. Al-Komar 17, 22, 32, 40 qur'ana Dan sungguh yasar kami mudahkan. Al-Qur'an itu lidzikri untuk dihafal. Jadi Bapak Ibu dijamin. Tapi tidak ada jaminan dari Allah setiap manusia bisa menghafal hadis. Tidak ada, Pak. Al-Qur'an mah dijamin, makanya kata gurunya Engkau enam tahun buta, dibacakan sekali 45 ayat, langsung hafal. Ada jaminan dari Allah. Makanya kata gurunya, engkau berarti pantas. Apa? Belajar hadis. Pulang pak ke rumahnya, umur genep tahun. Saya mau nanya sama bapak, kalau bapak ibu punya anak 6 tahun, masukin ke madrasah. Hari pertama pulang ke rumah, sudah hafal satu surat-surat kop. Bapak ibu bahagia nggak? Imam Abu Hur pulang ke rumahnya buta Umi Umi Hafid tuh serat kau dipeluk Pak, oleh ibu. Alhamdulillah di awal yang menggembirakan. Kenapa suaminya harus menjadikan anaknya menjadi seorang ulama? Akhirnya anaknya tersebut Imam Al Bukhari bercerita kepada ibunya, ibu, ibu tadi guru saya gidi gidi gini 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 dan ibu di ujungnya itu kata guru saya aku ini pantas belajar hadis ibunya Pak tahu belajar hadis itu harus menulis karena suaminya juga Ismail ayahnya Imam Al Bukhari seorang ulama dimana kalau ingin menjadi seorang ahli hadis dia harus menulis hadasana akbarona an siapa hadasana kola dari siapa ini dari siapa dari siapa harus ditulis sementara Imam Al Bukhari buta mau menulis bagaimana maka ketika anaknya Umi, umi, uridul hadis. Ibu, aku ingin belajar hadis. Kata ibunya apa? Ya bunaya, iktafi bil quran, summa bil hadis. Anak king, sekarang mah belajar aja dulu Al-Quran. Nanti setelah beres Al-Quran, baru belajar hadis. Imam Al-Bukhari merasa kecewa. Lah umi, uridul hadis. Enggak ibu, aku ingin belajar hadis. Ditinggalkan ibunya merayap ke dinding, masuk ke kamarnya. Ibunya melihat anaknya kecewa dari jawaban ibunya. "Langsung, Pak, di sana!" Hmm. Anak saya semangat ingin belajar hadis, tapi dia, ibunya tahu bahwa anaknya buta. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Nah, ini, Bu. Jadi, di sini menunjukkan seorang ibu luar biasa. Ibunya langsung wudhu, ngambil sajadah di kamarnya, sholat munajat kepada Allah. Di sini, Pak, Bu. Doanya imam, ibunya Imam Al-Buhari kepada Allah dipanggil Asma'ul Husna. Di dalam Al-Quran kan kita boleh berdoa diawali dengan Asma'ul Husna. Qulidullah awidurrahmana ayyamatadu falahul Asma'ul Husna. Allah. Jadi di sini boleh Pak kita berdoa dimulai dengan Asma'ul Husna. Yang dibutuhkan oleh ibunya, anaknya Imam Al-Buhari ini menjadi bisa melihat lagi. Maha melihat bagi Allah Asma'ul Husna apa al -Bazir. Ya Al-Basir. Ya ala kulli syai'in qadir. A'id basiru tabni Itu doa ibunya. Ya Albasir basir Ya Allah syai'in kodir, ya Allah yang maha melihat, yang mampu atas segala sesuatu. A'id basir tabni, kembalikan ya Allah penglihatan anakku. Ibunya itu men, di dalam hadiusari, Bapak Ibu bisa dibaca sejarah Imam Al-Bukhari. Ada dua jilid, sejarah Imam Al Bukhari. Kalau Bapak Ibu punya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari di awalnya juga ada sejarah Imam Al Bukhari. Itu ibunya berdoa, "Ya Al Basir, ya Allah kulli qadir, a'id tabani." Itu diterus diulang-ulang ya Al Basir, ya Al Basir sampai menangis, sampai kecapean, sampai ketiduran. Dan dalam tidurnya tersebut, dalam riwayat tersebut, ibunya sampai bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya tersebut kata Nabi Ibrahim, karena usahamu, karena kerja kerasmu, karena doa-doamu yang kamu panjatkan terus menerus kepada Allah, hari ini anakmu sudah bisa melihat. Ya tadi nama apa? Jadi bakat capek, ya Al-Basir, ya Al-Basir. Ternyata Imam Al-Bukhari yang tadi enam tahun dalam kondisi buta, pergi ke kamarnya, di atas ranjangnya sedang merojaan ah, surat kop. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qob. Dia mengapa? Pas membaca al -Quran surat Qaf ayat ke-22. tiba-tiba mata Imam Al-Bukhari kembali melihat. gitu uka kemudian kami singkapkan uka penyingkap. Disingkapkan penghalangnya. Kemudian pabasoru kalyaum hadid, maka penglihatanmu pada hari ini menjadi tajam. Tak! Bisa melihat lagi langsung loncat umi umi dicari ibunya laku itu umi aku bisa melihat ibu aku bisa melihat masuk ke kamarnya ibunya sedang ketiduran kecapean saking capeknya mendoakan anaknya dipeluk umi umi laku itu ibu ibu aku sudah bisa melihat ibunya kaget bangun ditanya ada apa wahai anakku umi aku sudah bisa Melihat kata ibunya, saking nggak percaya, "rubah maru aitabi kolbi" anak king, mungkin kamu baru bisa melihat dengan hatimu, bukan dengan matamu. Kata Imam al buhari "Laumi, lakodur aitubi aini, aku sudah bisa melihat dengan mataku. Aku tahu warna baju ibu begini di sana, ada itu di sini, ada ini. Langsung dipeluk, maka dari sanalah Pak Imam Al-Bukhari kemudian dimasukkan ke madrasah." Hadis, nah ini menunjukkan bapak ibu dalam Islam. Bukan hanya sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, orang-orang yang cerdas itu. Tapi Yusuf, para ahli hadis yang datang belakangan, mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang hebat. Hanya saja Bapak Ibu, ketika masuk ke madrasah hadis, nah ini kecerdasan Imam Abu Hurairah yang berikutnya, ketika masuk ke madrasah hadis, Imam al Bukhari tidak pernah membawa catatan. Seperti Bapak Ibu ke pengajian, nggak pernah bawa catatan. Sama seperti Imam al Bukhari berarti sampai diejek, diolok-olok sama teman-temannya gitu. Kata teman-temannya ya diejek di muncul bahasa Sunda mah dipoyok gitu rek naon maneh ka dieu, ka belajar hadis kan harus ditulis, kamu tidak bawa catatan. Begitu terus diejek. Sampai enam hari, hari ke-6 Imam Al-Bukhari diejek sama teman-temannya, akhirnya memangnya catatan kalian seperti apa? Dipinta catatan teman-temannya kemudian dibaca oleh Imam Al-Bukhari, kemudian ada yang salah dikoreksi, ada yang salah dikoreksi. Jadi catatan teman-temannya semuanya dikoreksi. Dan kemudian kata Imam Al-Bukhari, selama enam hari aku sudah mendapatkan dari guruku belas ribu hadis. Nah, jadi Bapak Ibu ke kapangawas antara nyanyi catatan langsung hafal namun diterangkan ke Ustadz ya. Sehingga Siga Imam Al-Bukhari, weh gitu. Jadi Imam Al-Bukhari mah begitu Pak. Jadi di sini menunjukkan luar biasa. Nah, Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ketika kita sudah bernazar mempersiapkan diri dalam artian mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar maka yang harus dilakukan di dalam ayat berikutnya surat Ali Imran di ayat ke-36 falam mawadu'at haqqalats Rabbi ini wada'tuha unsa. Nah, ini di sini menunjukkan. Jadi di sini menunjukkan banyak seorang ibu, seorang ayah ketika melahirkan perempuan Wah, geninganan aww tadi nama mau dijadikan sebagai dai pencerama yang menyampaikan dakwah Islam, tapi ini perempuan. Berarti di sini Allah lebih tahu daripada manusia. Berarti bahwa perempuan dengan laki-laki di hadapan Allah sama. Tidak mungkin ada laki-laki kalau tidak ada seorang perempuan. Jadi maksudnya apa? Maka Bapak Ibu, rumus kedua setelah kita bernazar, berniat yang baik, aku kalau punya anak mau jadikan sebagai ulama. Begitu pokoknya, kamu harus jadi ulama. Niat yang baik, kita didik, kita sekolahkan, di mana sekolah-sekolah tersebut yang bisa mencetak anak-anak kita mengenalkan amal soleh. Dalam Islam, bapak ibu, untuk menyekolahkan anak itu, kadang-kadang kan banyak di antara kita sekarang, sekolah itu yang dilihat adalah gedungnya berapa biayanya. Wah, sampai sekarang di Lembang saja ada pesantren Nurul Pikri, biayanya ratusan juta. Tapi bagi mereka yang mampu, kejar. Saya memberikan kunci Pak, dari dulu para ulama menjadi orang-orang yang hebat, itu karena mereka yang dilihat bukan apa gedungnya, bukan biayanya, tapi yang dilihat adalah siapa orangnya. Nungajarna saha. Kalau kita memasukkan ke pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, saha di pesantren eta norek ngajarkan budak kurang. Lain gedung, wah gedung alus, nges bertahun-tahun tinggalan zaman gedung ma Tapi kita lihat orangnya, dia, oh dia nih soleh. Makanya dulu ma Pak, yang dicari itu adalah sosok ulama. Siapa yang bisa mencetak anaknya menjadi seorang ulama. Jadi yang dilihat adalah sosoknya, bukan gedungnya, bukan biayanya, iuran Zabara. Dilihat adalah siapa yang akan mendidik putra kita. Maka yang kedua rumusnya Bapak Ibu adalah ketika kita melahirkan. Di sini menunjukkan istrinya Imran, loh kok perempuan. Allah lebih tahu bahwasanya perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Berarti harus apa? Ridho. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendidik anak-anak kita, meniatkan anak-anak kita menjadi muharrar, menjadi mubali, menjadi da'i, maka yang berikutnya kita harus ridho terhadap kondisi apapun yang diberikan oleh Allah terhadap anak kita. Nah, anak aing mabangor bangor ting, aribatur mebalager, tak ada, tak ada Berarti kita sudah banyak mengeluh, tidak ridho. Makanya saya uh, teringat pada sebuah kisah uh, Hasan Al Basri. Hasan Al Basri itu seorang tabi'in, uh, lahir tahun 21 Hijriah, bahkan dia itu lahir dari seorang hamba sahaya. Hamba sahaya ibunya tersebut adalah uh, pembantunya Maulaya, umus salamah di antara istri Rasulullah. Jadi ketika lahir, Hasan Al Basri, ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain bahkan Ummu Salama itu menyusui Hasan Al Basri. Kenapa disebut Hasan Al Basri? Namanya Hasan. Umur 14 tahun, Hasan pindah ke Basroh. Karena dulu pusat pemerintahan itu bukan lagi di Mekah, di Madinah, tapi di Basroh, di Baghdad. Maka ketika pindah ke Basroh, namanya menjadi Hasan Al Basri. Nah, kalau Bapak Ibu di Google atau di buku-buku cerita tentang kisah Hasan Al Basri itu pasti berhubungan dengan wah, ketawaduan, ketakwaan, keimanan kepada Allahnya luar biasa. Nah saya yang menceritakan tentang tadi, bahwa kenapa manusia itu harus ridho. Nanti ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Syarwi. Dia ketika belanja Pak ke pasar, kemudian membelanja begitu banyak, akhirnya dia membutuhkan kepada namun Pak, tukang nyanakan barang teh, kuli, porter, nah, porter, tolong ambilkan barangku, bawa ke rumah saya. Barang bersama Hasan Al Basri digendong oleh kuli tersebut ke rumahnya dari pasar. Selama perjalanan itu kuli sampai ke rumah Hasan Al Basri tidak ada yang diucapkan kecuali dua kalimat. Apa yang diucapkan oleh porter atau kuli tersebut hanya dua, satu, alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Begitu. Sampai ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya Hasan Al-Basri setelah sampai, dikasih uang, disimpan barangnya, penasaran sebelum si porter tersebut pergi, bertanya, wahai kuli, aku perhatikan dan aku dengar, engkau dari mulai berangkat dari pasar sampai ke rumahku, membawa barangku, tidak ada yang kamu ucapkan kecuali dua kalimat. Alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa engkau terus membaca itu? Kata porter, kata kuli tersebut. Ya Syekh, bukankah aku ini selama hidup akan terus diawasi oleh Allah? Puh, keimanan apa? Bapak ibu maka masjid itu ingat ke Allah? Kadang-kadang, eh setan tegis gak goda we. Gitu. Maka, ketika aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi saya, berarti ada dua kondisi yang harus aku hadapi. Yang pertama, kondisi pertama, kondisi ketika Allah selalu memberikan kenikmatan kepadaku. Berapa banyak Allah memberikan kenikmatan bisa melihat, bisa berjalan, dan lain sebagainya, maka aku selalu mengucapkan, "Alhamdulillah." Kondisi kedua, kondisi ketika aku lalai. Melakukan dosa, kesalahan, maka yang harus aku lakukan ketika aku lalai, ketika aku melakukan kesalahan, tiada lain kecuali meminta ampunan. Maka aku ucapkan, Astagfirullah. Hasan al-Basri langsung memukul tangan yang sebelahnya, Pak. Tangan sebelahnya dikeprep. Engkau dikalahkan oleh seorang kuli. Jadi di sini menunjukkan, akhirnya Hasan al-Basri bertanya, Sudah berapa lama, 20 tahun katanya selama saya di pasar jadi kuli saya terus melakukan seperti ini. Lalu kata Hasan Al Basri, "Apa yang kamu dapatkan dari amalan tersebut?" Kata orang kuli tersebut, "Ya Syekh, dengan amalan aku selalu alhamdulillah, astagfirullah, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan kepada Allah kecuali pasti semuanya diijabah." Kata kata kuli begitu kecuali satu doa saya sampai saat ini belum dikabulkan. Salah kata saya Hasan Al Basri, doa yang mana? Aku mendengar di Basroh ini ada ulama besar namanya Syekh Hasan Al Basri. Aku berdoa kepada Allah ingin bertemu sampai hari ini aku belum pernah bertemu. Nangis Hasan Al Basri dipeluk. Akulah Hasan Al Basri. Sehingga kata Hasan Al-Basri menyebutkan ternyata puncak Kebahagiaan, apa puncak kenikmatan dari Allah Rizki yang paling tinggi dari Allah itu Bukan berupa harta, bukan berupa kebahagiaan Tapi puncak kenikmatan dari Allah adalah Keridoan kita kepada Allah Makanya kenapa di dalam Al-Quran Wala syaufa karob buka patasan Untuk itu, pak Tapi wala syaufa karobuka karob buka fatar Ridho pak Makanya di sini ketika kita dalam dunia pendidikan, Pak Bu, apalagi guru di sekolah, macam-macam menghadapi anak-anak tidak ada yang sama, Pak, walaupun di pesantren. Waktunya ngaji, mereka ngaji bareng, tapi dalam urusan karakter, kebiasaan, akhlak, tergantung dari orang tua bagaimana mereka mendidik anak-anaknya. Maka di sini Bapak Ibu, kita harus yang kedua, setelah kita berusaha adalah ridho terhadap kondisi, Anak-anak kita, termasuk ketika kita mendidik di sekolah, ridho pak, yuk budak, yuk pas, Nah itu berarti dia tidak ridho, makanya tidak bisa menjadikan, mencetak generasi yang berkualitas menjadi generasi yang hebat. Nah, mudah-mudahan ketika kita ridho, nah ini, mudah-mudahan kita bisa mendidik mereka itu lebih ke arah yang lebih baik. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi generasi bukan hanya soleh tapi menjadi generasi yang yang cerdas. Hadirin Iwan Pilar, Kemudian selanjutnya ketika kita sudah ridho, maka yang selanjutnya bikobulin hasanin. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ketika Bapak Ibu ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah pun akan menerima dengan Baik, maksudnya apa? Allah pun ridho. Jadi, bapak ibu, sehebat apapun kita, belajar menjadi psikiater, ahli kejiwaan anak, gitu ya, ahli pendidikan anak, mau bergelar sampai doktor, profesor pun, Pak, Bu. Kalau Allah tidak ridho, saya yakin, Pak anaknya tidak akan bisa menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas. Bayangkan Pak, kita mendidik dengan keriduan kita bagaimanapun kondisi anak-anak kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, yang terjadi apa? Di dalam ayat berikut, apa di dalam ayat tersebut, Allah kemudian berfirman, wa anbataha nabatan hasanan maka akan tumbuhlah nabatan hasanan. Anak yang hasan, yang baik. Jadi di sini menunjukkan ketika sekarang Palitia bagaimana bisa mencetak, membangun sebuah generasi terbaik adalah diantaranya rubusnya yang tadi. Didik dengan yang baik, kemudian kita harus ridho. Ketika kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka akan muncul nabatan Hasan. Budak teh kamari mah bangor esya diajar nah ayo nama bisa jadi ada nah, perubahan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya di sini Bapak Ibu di dalam Jamiah Persatuan Islam kita memiliki program yang sangat luar biasa bukan hanya islahul akidah. Islahul ibadah, tapi juga islahul hulukil ummah dan islahul muamalah. Jadi di sini menunjukkan tentang akhlak, tentang karakter. Siapa yang bisa mencetak, mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Atau daustad di kita banyak bapak ibu ketika masuk di jamiah persis kadang-kadang anak-anak kita tidak masuk di pemudanya, tidak masuk, tidak aktif di himanya. Karena kadang-kadang orang tuanya juga sudah mulai menjelek-jelekan tentang jam iya itu sendiri. Ah, di jam iya persis mah. Ah, di persis rima. Ah, di pemuda mah. Maka akhirnya yang mendengarnya pun tidak ada keinginan untuk mau berjam iya, mau beraktivitas, mau berorganisasi makanya tentu saja ini menjadi PR bagi semua taskil khususnya yang berada di PC Bojong Luakaler bagaimana kita memberikan uswah sori toladan kepada generasi-generasi muda kita agar mereka mau supaya apa yang kita apa sampaikan kepada mereka itu menjadi motivasi bahwa ternyata kita hidup di dunia ini untuk semata-mata beribadah banyak dengan berbagai macam alasan makanya waktu uh, saya uh, berbincang-bincang dengan alumni dari Al Azhar dari ya ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU ketika dapat bantuan dari pemerintah itu yang paling besar kan dari NU Pak besar. Saya bilang, wah kenapa NU hebat ya dapat bantuan dari pemerintahnya besar terus. Orang NU-nya bilang ke saya bagusan persis atau stad emang kenapa persis mah di beres sautik tidak bala dan umar loba di bantuan anak teh ternyata saya pikir-pikir oh iya ya di persis mau membangun apapun masjid sekolah kita tidak pernah minta-minta ke pemerintah kenapa di sini menunjukkan bahwa ruhul jihad yang harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah maka kita ketika kemudian mau membangun masjid, membangun sekolah, Pak, hanya dengan pengumuman mau dibangun masjid, mau dibangun madrasah, itu Pak dengan sendirinya mereka orang-orang yang paham langsung mengeluarkan hartanya. Karena saat ini Bapak Ibu di kalangan umat Islam itu masih banyak yang terjajah pemikiran seperti tadi, Albert Einstein kapitalis orang-orang barat, orang-orang Eropa seperti contoh misalkan Pak, umat Islam saat ini banyak yang menganut kapitalis menabung pangkal kaya. Bahkan di kita banyak umat Islam punya anak dibawa ke kota yang dibeli celengan. Nabungnya, nabungnya. Apakah bisa kaya dengan menabung? Ya iya, Pak. Disimpan, tapi ada dampak negatifnya. Apa? Koret. Kopet cedit keker merepet jahe meregehese butut kasiran, apu loba gelar yang Bapak, Ibu, di dalam Islam itu bukan menabung pangkal kaya. Itu orang-orang kapitalis bagaimana supaya umat Islam semakin pelit. Kita usaha punya untung, ngantri di bank sampai satu jam hanya untuk nabung. Anak-anak ketika mau memasukkan ke celengan apa? ke kenceng, ke kotak amal ah daripada ke cele, apa kotak ama mendingan ke celengan itu pendidikan yang terjadi pelit justru di dalam Islam sebaliknya pangkal sodako adalah pangkal kaya sok bapak ibu ada kenceng di dalam kantong ada uang yang merah yang biru yang hijau yang abu yang dimasukkan ke nu mana nu abu Nah, itu teh keimanan minim kene, itu teh atau dapat nabung pangkal kaya, nabung mah simpen, sodako pangkal kaya, sodako mah dikeluarkan, bertentangan. Tapi itulah Islam. Menabung pangkal kaya. Banyak pacaritanya, apalagi dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dapat keuntungan satu peti emas sampai tidak bisa tidur gelisah. Kata isinya, kenapa engkau kelihatan gelisah? Aku dapat keuntungan satu peti emas. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Aku mau bagikan saja, kata Ihsan. Ayo, aku bantu dibungkusan, satu peti emas di sodakohkan. Jadi dulu mah istrinya juga solehah karena suaminya juga soleh. Nyatanya ibu-ibu kalau ingin punya suami soleh, solehahkan dulu diri kita. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak kalau ingin punya istri yang solehah, solehkan diri kita dibagikan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada satu penduduk Madinah pun kecuali semua penduduk Madinah pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika di dalam konsep kapitalis menabung pangkal kaya di dalam Islam sodakoh pangkal kaya. Jadi Pak, saya menyampaikan hal ini agar umat Islam itu harus kaya. Maka caranya ketika umat Islam kaya harus sodako. Apa dalilnya hadis Qudsi hadisnya di dalam diwayat Bukhari dan Muslim hadis Qudsi itu firman Allah yang tidak ada di dalam Al Quran kata Allah di dalam hadis Qudsi Adam anfik. Jadi di sini menunjukkan kata Allah wahai anak-anak Adam anfik sodako unfik alaik maka jika kita saat ini sodako Allah akan menggantikannya. Ayat kenceng yang dimasukkan nu abu ali pamenta meniloba ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ayah masukkan dua ribu jadi kalau ketika Allah ingin memberikan begitu banyak kepada kita anfi berikan dulu yang banyak makanya dulu Pak ketika Rasulullah SAW menyuruh sodakoh kepada para sahabat ada yang ngasih sedirham ada yang ngasih seratus ada yang ngasih jadi dulu mah para sahabat ketika kata Rasulullah Wahai para sahabat, tasodak bersodako, sodako, Ada yang ngasih seribu, ada yang ngasih seratus ribu dirham. Ketika ada sahabat yang ngasih satu dirham dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah kemudian bertakbir Allahu Akbar satu dirham mengalahkan seribu dirham. Pak Sarebu jeng hiji satu dirham banyak mana? Seribu tapi Rasulullah menyebutkan Allahu Akbar satu dirham mengalahkan seribu dirham. Di riwayat yang lain seratus ribu dirham. Para sahabat bertanya, "Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang satu dirham mengalahkan yang seribu dirham?" Kata Rasulullah, "Karena orang ini memasukkan uang satu dirham hanya itu yang dia miliki. Sementara dia yang seribu dirham, dia memasukkan seribu dirham, dia sodakoh seribu dirham, padahal di rumahnya masih banyak ribuan dirham lain." Makanya Rasulullah menyebutkan, "Satu dirham mengalahkan seribu dirham." Jadi, bapak ibu, di sini menunjukkan ketika kita mau beribadah, contoh nanti kita akan kurban kurban itu pak bukan masalah besar kecilnya. Rasulullah pernah kurban dengan seekor kambing pernah, ya kan? Sehingga dia menyembeli Allahumma ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Berarti Rasulullah berkurban untuk Muhammad dan Ali Muhammad berserta keluarganya. Berarti satu ekor boleh satu kambing untuk satu keluarga. Rasulullah juga pernah berkurban dengan seekor unta untuk tujuh orang keluarganya. Rasulullah juga pernah dalam riwayat seratus ekor unta dia sembelih 63 unta. Truk, truk, truk. Sisanya menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib 37 lagi. Ali, sembelih sisanya. Kabayang pas 100 unta. Seontana 35 juta. Ayana. Ali 100, 3,5 M. Berarti Rasulullah bukan orang miskin, Pak. Kaya. Maksudnya apa? Di sini menunjukkan korban itu bukan besar, kecil. Banyaknya. Tapi keimanan dan ketakwaan. Jadi ketika inna a'tayna kal kawusar. gitu. Kenapa Allah menyuruh kita kurban pasol lili robbi kawan har? Karena Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Maka di sini menunjukkan Pak, kalau dalam satu tahun kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, maka kita harus mencoba untuk berusaha bagaimana supaya kita mau memberi lebih banyak, nah ini diantaranya. Makanya, mudah-mudahan jamiah persatuan Islam ini terus bisa mengkader bagaimana mencetak atau membangun generasi-generasi yang berkualitas. Adalah sesudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan atau mengamalkan apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis itu. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ada hikmahnya. Aku luka-lihada, wastafelulohali, walakum, walafuminkum, rebana la tuzikulu bana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladun karohmah inna ka angtal wahab rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurota ayun wa lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz Arif yang telah memberikan ilmunya kepada kita sebelum ke tanya jawab Alhamdulillah ternyata eh, pemirsa di online ya hampir 200 itu dan ini bukannya di Boler, tapi ada juga dari eh, dari Kang Iin Sofian nih hadir Alhamdulillah dari Pagaden Subang kemudian ada dari Cikap Ganti Nur Rahmat ya juga ada dari Purwakarta menyimak katanya. Ini dari Ari Salah TV ya. Juga sama dari PC Boler juga. Kemudian dari Subang juga ini Umi Pajri. Terima kasih. Juga Java dari Garut, Nyimak. Kemudian Romzi Nahak katanya. Syukron Ustadz Alhamdulillah. Sahabat saya Ustadz Arif. Salam dari Sapaken. Gitu. Dan juga dari Jemaah Bojang Koneng. Dan banyak lagi ini. Sampai ada hampir 100 komen Ustadz dari Arus eh, Arisalah Tepi kemudian juga dari Boler ada Teh Nur Padila Hasana Nur Lela Lusmana kemudian ada Kang Iwan katanya Subhanallah emut Kak Ustadz Sidik Amin ya sama kita juga ya bahkan eh, saya pun secara pribadi mengenal Ki Haji Ustadz Sidik Amin itu Ustad Persis yang pertama dalam acara tablik itu waktu saya kelas 1 SD mengenal Ustadz Sidik Amin kemudian kesininya Ustadz Abdul Patah, Sad Sadikin, Ustadz Sadiqin, Usman, yang mereka semua sudah e, tiada ya, sudah menolih kita. Oke, okay, silakan mungkin dari khusus dari sini saja ya, cukup dua pertanyaan lah, kalau ada pertanyaan gitu. Silakan mulai dari sekarang. Pak Rijal, berhentikan. Maka, kehadirin, para ibu juga bisa silakan kalau mau bertanya. dari Pak Kaden Cipendoy. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. E, nama saya M Rizal. Bapaknya Hamam. Ini sama sekali sih Hamam enggak eh e, siapa yang paling besar? Fauzan. Sekelas ya. Itu anak saya e, Ustaz ya, Kejani Putra. Dan saya bapaknya. Eh saya Terima kasih sekali penjelasan Ustaz yang itu bagus dan ilmunya tentang Bukhari. Bukhari kan Muslim itu setingkat mungkin kejelasannya. Tapi ada saya mendengar dari Mubalik juga ini tentang hadis sawal Ustadz. Hadis sawal ya bahasa yang namanya itu itu bukan sahih channel hadisnya. Ada yang menjelaskan. Saya nggak bisa baca kitab, tapi saya mendengar dari kajian-kajian gitu ya. Yang namanya Saat bin Said, katanya itu kan kurang gitu ya. Saat bin Said itu perawinya. Karena Ustadz tadi mengatakan, perawi itu cerdas cerdas pintar-pintar. Apalagi muftakun alaih orang yang dua ini. Jadi itu kan yang muslim gitu ya, hadis itu. Jadi muslim itu pintar kan? Oleh karena kepintarannya, hadis yang itu kita pakai di dalam e, puasa sawal itu kan kalau kita. Tapi ada yang lain mengatakan itu e, tidak sahih gitu katanya. Jadi puasa pahala yang kok banyak gitu kan sama ke sana. Nah kepintaran itu bisa kita pakai untuk kesahihan yang gitu saat. Dan saat bin Said itu mungkin yang usah ketahui gimana gitu. Ya terima kasih. Silakan, satu lagi. Kalau ada dari ibu-ibu, dari pemuda juga, silakan sebelum dijawab pertanyaan yang pertama. Kalau tidak, dia ya langsung saja, baik tentang masalah rawi itu ada yang sikot, ada yang kurang sikot, itu memang yang membuatnya adalah para ulama, ahli hadis. Maka ketika itu buatan syaratnya tersebut yang disusunnya oleh para ulama, otomatis kesohihan dan kedoifannya pun menjadi beda. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari, hadis sohihnya itu ketika rawinya harus liko. Bukan hanya sejaman, tapi juga harus bertemu. Sementara Imam Muslim meriwayatkan yang sohi itu tidak perlu bertemu. Yang penting sejaman, karena apa? Walaupun sejaman dia bisa membacanya lewat kitab. Makanya kenapa perbedaan hadis sohih dengan hasan itu kan ada tamu dobti hafalannya sempurna, ada yang kolilu dobti, ada yang hafalannya kurang sempurna. Contoh beberapa hadis ketika rawinya sudah tua itu berbeda meriwayatkan hadis kepada muridnya yang ketika dia sudah tua dengan ketika dia meriwayatkannya masih kuat hafalannya kepada murid yang pertama. Nah, ini adalah sebagai gambaran bahwa ketika persyaratan-persyaratan dari para ahli hadis itu berbeda-beda, maka tentu saja seperti hadis sawal enam hari itu doib pun Nah, ada saja, bukan hanya yang Sohih Muslim, bahkan di dalam hadis Sohih Bukhari pun masih ada ulama yang menyebutkan hadis di dalam Sohih Bukhari masih ada yang doi. Makanya, kalau saya yang belajar di Al-Azhar, bagi mereka yang menyebutkan di dalam hadis Muslim masih. Ada yang sohi muslim, maksudnya kitab jamil sohi al-bukhari. Masih ada yang menyebutkan di sana, ada yang doib. Maka, menurut para ulama di Al-Azhar, dia harus belajar lagi. Jadi, di sini menunjukkan bahwa pembelajaran itu tidak cukup lewat hanya baca, tapi justru kita harus mencari dari mana sumbernya. Kemudian, juga kita jangan sampai menyikapi. E, contoh, kadang-kadang ada di antara kita. Ya, hadisnya Sahih Bukhari, masa Madhab, Hambali, padahal Ahmad bin Hambal, Guruna. Tapi ketika dia sudah sepakat dengan Imam Al-Bukhari, nah, ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim bisa saja berbeda-beda. Jadi, di sini menunjukkan bahwa e, bagaimana tentang orang-orang yang cerdas. Nah, itulah, jadi mereka kecerdasannya itu sampai. E, seperti itu karena memang memberikan persyaratannya yang berbeda-beda. Sehingga ketika syaratnya beda, maka hukumnya pun menjadi beda. Cek ilmah hadis teh sohi, sor ilmah doib, sor hasan li hasan lidati. Makanya di dalam hadis sohibori tidak ada hadis hasan. Semuanya sohi. Di dalam hadis sohi muslim semuanya sohi. Tapi ketika masuk kepada ashabu sunan kitab sunan, sunan Tirmidi, sunan Ibnu Majah, Anasai, itu pasti ada hadis sohi, ada hadis hasan, ada hadis do'if. Itu yang saya pelajari di Al-Azhar. Jadi kalau sekarang misalkan sudah ya sohi muslim, nah, kalau kita berpendapatnya kepada madhab hadis sohi muslim semuanya sohi, ya udah ikuti. Kalau masalah Ustaz Gening Ayam ada pendapat yang lain. Jadi kalau masalah bab pasti akan E, banyak pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang lainnya. Jadi tinggal Aina Pak Haji, Aina orang matos gaduh Dewan Hisbah, gitu ya. So, Dewan Hisbah, amalkan, amalkan, sore Dewan Hisbah, entong, entong. Orang mah gampil secara so, Hanya mungkin ketika saat ini kita sering ngaji ke sini, ngaji ke sini, ngaji ke sini. Kadang-kadang kita terjadi bingung mana, gitu. Makanya kalau kita mau mencoba mencari pengajian-pengajian yang lain, memang kita harus apa? Sesuai. Ya, makanya kalau saya sering mengistilahkan kepada beberapa asat itu, kita itu harus sering piknik. Dalam artian piknik teh ningali kepada pendapat yang lain. Contoh misalkan, al-guslu jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin, gitu. Madhab nu opat sunat ge. Mandi Jumat hukumna sunat. Persis wajib. Nah ini menunjukkan bahwa urusan berpikir itu berbeda-beda. Jadi kalau sekarang ada yang berpendapat e, ini doib, ini sohih, karena memang dalam ilmu hadis syarat-syarat e, mereka memiliki e, apa persyaratannya masing-masing sehingga tidak bisa disamaratakan kecuali tadi persyaratannya. Yang seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi, ada yang, kalau menurut saya, yang penting sejaman tidak bertemu juga, udah misalkan, e, karena sekarang, apalagi saya menerima ilmu dari Ustadz Aceh, pernah bertemu enggak, dari mana bukunya, apalagi sekarang bisa lewat online, menurut Ustadz Adi Hidayat, begini, Ustadz Basalamah, begini, Ustadz Uas e, begini menurut uh, di Persis begini. Nah ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang harus disikapi oleh kita dengan bijak. Jangan sampai kemudian gara-gara perbedaan itu, nah ini yang masalahnya itu. Jadi kita tinggal yang yakin yang mana, itu yang ambil. Kalau kita tidak yakin, ragu tinggalkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak puas. Ya, aku lukulihada, wastaqbilu halimualakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Ustaz dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Arsalah TV ya, yang sekarang masih menonton ini ada Kang Saipul Anwar dari Betawi Mawi kemudian Ella Mas Pupah kemudian Nur Sadah ini. dan juga ada dari Sukabumi dari Cikampek Nurman Hakim kemudian ada juga Bapak Rusyadi dari Jalan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Manco seorang. Juga dari Cikarang. Alhamdulillah ini masih banyak ya. E, untuk itu kita lanjut lagi. Kalau ada satu lagi saja. Kalau enggak ditutup saja. Di luar ya silakan Bu. Rada rada kepadean. Jadi jakumulah karena waktuna ayaah dipertar nu anukusimkuring kata tangkap penginannya salah sayana tadi Ti tau terkawis Ridho nu pertosan simkuring e, nalika orang sadaya pengintannya e, nampi kata tant Allah tanto saya takdah dokuring nyungkin pengintan kau E, tips supados e, nalika kurang dipasitian naon kurangasa itu tetap nih e, terasa nuukadu anak e, menawi saat-antiasa masihan e, nanti salah saya doa perkawi salah saya doa perkawisridho itu nuasa diamalken e, di binr satu ruho jajak pun Kairo Terima kasih Ibu Siti. Mangasat. Yang pertama tentang bagaimana supaya eh, kita sesuai dengan tadi yang di dalam Al Quran bahwa puncak kenikmatan itu adalah eh, bagaimana agar kita bisa selalu ridho dengan apa yang telah e, Allah berikan kepada kita. Nah tips-tipsnya itu banyak. Di antaranya yang pertama tentu saja kita harus terus memahami, mengetahui tentang keutamaan dari keridoan itu sendiri. Jadi apa sih Keutamaannya. Jadi kalau kita sudah tahu keutamaannya, seperti kita misalkan e, punya uang 100.000 ribu ada orang yang membutuhkan makan, bagaimana supaya kita ridho untuk mau memberikan uang tersebut? Maka tentu saja kita harus tahu tentang keutamaan. Dari sodako itu, oh kata Allah juga mana kosot sodakotun min malin tidak akan pernah berkurang harta yang disodakohkan Jadi di sini menunjukkan bahwa tentu saja ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan karena setiap ibadah ya yang kita lakukan pasti memiliki keutamaannya masing-masing sebagai contoh kenapa kamu kita sholat bagi bapak-bapak harus ke masjid nah ini kan harus tahu juga keutamaan dari ibadah tersebut apakah kamu ikhlas ridho begitu jadi sebenarnya ikhlas dengan ridho itu hampir sama cuma kalau ikhlas itu kan Hubungannya dengan ibadah hati, dengan ridho, juga itu yang bisa kita lihat adalah bukan hanya di dalam hati, tapi juga dalam e, amalah perbuatan. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu pergi ke masjid, kalau ikhlas di dalam hati, tapi ketika kita berangkat ke masjid, itu sudah kelihatan. Wah, dia mah rajin ke masjid. Saya ridho, walaupun saya harus berangkat ke masjid pengajian, walaupun dalam kondisi kopi gitu. Nah, ini eh, apa? Sampai kita sampai berani berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk pergi ke pengajian, karena kita tahu keutamaannya. Kemudian, yang berikutnya, ketika eh, bagaimana supaya? Tips-tips itu apa tip agar kita juga bisa melakukan ibadah dengan uh, ridho adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu merasa diri kurang dalam amal ibadah. Jadi kalau bapak ibu selalu merasa uh, lebih gitu ya. Da kamari ge Inggris atau meres sudah koh kadiu. Da kemarin oke orang Inggris ke masjid. Piraku kudu ke masjid deh. Da kemarin juga saya sudah saum senin dan kemis. Masa saya harus. Nah jadi kalau terus merasa kurang dengan amal ibadah, maka akan muncul untuk selalu apa, merasa hidup kita ini untuk selalu ridho. Kemudian yang berikutnya adalah Tips yang berikutnya kita bisa mengontrol mengontrol lisan ya. Jadi kalau kita kan ridho itu butuhnya bukan penilaian dari manusia tapi dari dari Allah maka ketika uh, kita butuh keriduan dari Allah dengan kita ridho, maka kita jangan sampai kemudian segala persoalan permasalahan kita ungkapkan, apalagi kita beritakan di media sosial. Ya, uh, ada masalah dengan keluarga dibuat status dimasukin di media sosial di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Jadi ini diantaranya bagaimana supaya kita bisa tips-tips agar kita selalu bisa uh, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian untuk masalah uh, doa, nah ini Bapak Ibu, tentu saja uh, kita bisa langsung kepada Allah, berdoa kepada Allah itu bukan, jadi doa itu adalah suatu kewajiban yang dimana kita, waktunya, kemudian juga doanya itu tidak mesti harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun misalkan ketika bapak ibu keluar dari rumah, kemudian ada melihat orang yang sedang mencari rizki, kita doakan dengan diri kita, tidak perlu naonnya, di hadis Rasulullah, ayat ngadok akeng dagang supaya laku gitu. Jadi, di sini menunjukkan boleh dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang kita pahami banyak di kita berdoa dengan doa yang panjang pakai bahasa Arab, sementara kita sendiri tidak memahami. Maka, sesungguhnya doa yang paling e, mustajab itu selain... Ada tempatnya, gitu ya. Ada kaifiahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar bagaimana supaya kita benar-benar tadi, seperti seorang ibunya, Imam Al-Bukhari, mendoakan anaknya itu bukan dari hadis Rasulullah, tapi munculnya ada keinginan. Maka, ketika kita bagaimana supaya ya Allah mulai hari ini dan seterusnya berikanlah keridoan dan keikhlasan kepadaku agar apa yang aku lakukan itu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya ya Allah ketika kita paham dan kita menginginkan hal itu maka itulah yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu tentu saja kalau kita membahas tentang masalah Tata cara atau tentang kaifiah atau tentang adab-adab doa ini ada di dalam kitab Al-Azkar. Bapak ibu bisa membeli satu jilid itu di sana, dijelaskan tentang bagaimana kaifiahnya yang tentu saja tidak bisa dibahas seluruhnya. Hanya intinya, ketika kita ingin mendoakan diri kita bagaimana, mendoakan orang lain bagaimana, hanya tips agar doa kita diijabah adalah diantaranya doakan dulu orang lain. Sebelum berdoa untuk diri kita sendiri. Contoh misalkan, ibu ingin doanya diijabah, maka yang harus kita lakukan, ya Allah mudah-mudahan doa umat Islam yang sedang berdoa saat ini dikabulkan. Jadi doakan dulu, doa mudah-mudahan doa umat Islam yang sedang berdoa sekarang dikabulkan. Berarti, kolatil malaikat, Amin. mislik. Kata malaikat, amin. Dan engkau pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu panjatkan. Jadi di sini menunjukkan tips agar doa kita diijabah. Di antaranya adalah agar mendapatkan amin dari malaikat. Caranya bagaimana? Doakan orang lain dalam kondisi orang lain tidak tahu. Makanya kadang-kadang Pak di WA, di naon, Pidoana ya, ayah wah ngiringan, itu dengan kan? saya ukurku ku stiker hunggul, teh. Justru doa yang mustajamah ketika kita mendoakan orang lain urang Alurama, tuh apa dan orang ngadoakan tak eta. Ayo mah, aduh sih itu disebut ngadoakan, nyirim itu itu nama gitu tak. Eta jadi we ria. Makanya bapak ibu di sini e, tentu saja kita harus terus belajar karena memang ikhlas ridho itu butuh pembelajaran. Ayo na wae di dia guys apa keutamaan? Oh ustad kuduki. kudukir. Kalau arti masjid setan guys ngadakuan di kota dewi we tante. Ustad namun urang Hayang Benghar Kudus